Di video kali ini kita bakal review bed 130 standar punyanya teman saya. Dan buat teman-teman semua, jangan skip video ini, tonton video ini sampai habis. Kalau ada yang pengen ditanyain seputar motor ini, bisa langsung aja DM ke IG belacil97 yang ada di bawah, atau juga bisa langsung juga ke kolom komentar YouTube. Dan sekali lagi, bantu support channel ini agar saya lebih semangat lagi bikin video-video kedepannya yang pastinya seputar otomotif. Let's go. Jadi sedikit info buat teman-teman semua. Jadi spek motor ini tuh 130 standar. Dan kita mulai review dari bagian kaki-kaki. Untuk pengereman cakram, piring cakram kita menggunakan KTC. Dan shock kita udah rebound. Dan ban kita menggunakan FDR Sport SR. Dan body kita decal, nggak kita cat, kita decal. Dan knalpot kita menggunakan Kohara yang KW, karena yang punya motor masih anak sekolah. Dan di bagian shock kita menggunakan shock Ryoko yang biasa. Lalu di bagian pengereman masih standar. Grip gas kita menggunakan KTC. Dan speedo kita buka ya, biar kayak motor balap. Dan untuk spek bagian mesin, kita menggunakan piston VIM ukuran diameter 55. Dan kompresi kita dapat 13,1. Dan per clamp kita menggunakan per clamp yang 4. Dan cam kita cam standar, tapi kita modifikasi. Lalu di bagian seher itu kita remer. Dan karbu kita menggunakan karbu PE28. Lalu di bagian CVT itu kita bubut 13,5 kemiringan rumah luler. Luler kita menggunakan 5 gram 3 dan 6 gram 3. Dan per CVT kita menggunakan per CVT 2000. Dan per kecil, per kampas ganda kita menggunakan 1500. Itu punya DDR. Lalu ganda belakang kita menggunakan full medium. Mungkin segitu dulu spek mesin, spek bagian mesin dari motor 130 standar ini. Oh ya, ada satu lagi, untuk pengapian kita udah total loss. Dan mungkin segitu dulu video review seputar Matic 130 standar ini. Dan buat teman-teman ini, agar saya lebih semangat lagi bikin video-video seputar otomotif depannya. Terima kasih. It felt right, we were alive. We would go out, we were so loud. We were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. Oke, segitu dulu video kali ini seputar review bed 130 standar. Dan buat teman-teman yang ingin tahu ownernya, bang. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.